tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 3 tahun pembinaan di Kota Pekalongan, dan menyaring masukan-masukan dari masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang kurang dilakukan. Dan inilah video refleksi 3 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan 2021-2024. Selamat menyaksikan. Saat ini kita akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu yang akan bekerja dengan konsep zero waste. Tetapi semua akan gagal ketika pengelolaan dan masyarakat tidak mau merawat dan mengelolanya. Kemudian juga bergerak, saya nilai cukup berhasil karena bisa efektif dalam menanggulangi rob dan banjir. Kepemimpinan beliau berdua bisa menyesuaikan dengan kondisi. Mereka selaras dengan kebijakan-kebijakan nasional. Dengan gaya yang lebih mengedepankan energi, tetapi tetap mengedepankan kearifan lokal, beliau berdua ini mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mampu mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekalongan. Kota Pekalongan sebagai kota yang layak anak, patut kita apresiasi, tetapi kita melihat ada beberapa hal di lapangan itu yang kita patut prihatin. Misalnya masih ada anak-anak pang di jalan, ini saya kira perlu mendapatkan perhatian. Sumbangan malam hari ini untuk Pak Wali Kota dan juga Pak Wakil Wali Kota Pekalongan, yaitu Rosti Komika Kota Pekalongan oleh Vina dan Abil. Hari ini jadi juga Mbak Vina, kita ngerosting Wali Kota, Pak. Kapan lagi, Pak? Kapan lagi, Pak? Antinya kok orang Pekalongan, al boy. Nah ini mungkin terinspirasi dari Pak Wali Kota yang memang orangnya tuh cool, kalem, santai, ya Pak ya. Sampai pakar ekspresi aja tidak bisa menilai Pak Wali ini merasakan apa. Tetangga, gimana ngerosting Wali Kota, Pak? Iya. Orang yang merendahkan orang lain, menghina orang lain di depan umum, dan juga orang yang minum racun tapi orang lainnya diharapkan mati. Ayo. Aku tak gendang gue, Pak. Terima kasih, selamat malam. Bapak Ibu semuanya, memang tidak terasa 3 tahun kepemimpinan saya dan Pak Salahuddin. Dan tidak terasa juga mau pilkada lagi, Pak, ternyata, Pak, ya. Jadi sekalian refleksi, sekalian siap-siap ini ya. Tapi apapun nanti kami selama perjalanan 3 tahun ini, kami sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan semuanya, okay? Kemampuan finansial, kemampuan tenaga, kemampuan bagaimana kita melobi dan sebagainya. Nah inilah hasilnya Kota Pekalongan selama 3 tahun ini seperti ini. Penanganan banjir dan rob itu memang menjadi concern kita. Ya, bagaimana banjir dan rob ini survei pertama kepada masyarakat apa yang diharapkan terhadap pimpinan wali kota, wakil wali kota yang baru. Ternyata yang pertama ini adalah banjir rob dan banjir air hujan. Alhamdulillah kalau untuk kondisi sekarang dibandingkan dengan tahun 2020, 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan ini terdampak banjir.
Alhamdulillah pada tahun ini dari 27 kemarin kelurahan kita absen hanya 5 yang masih terdampak banjir. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat saya bersama Pak Salahuddin untuk terus bekerja semaksimal mungkin untuk Kota Pekalongan di sisa periode kita. Belum tahu ini periodenya sampai 2025 atau 2026, tapi apapun itu tidak menghalangi semangat kita untuk bekerja dan mengabdi kepada masyarakat Kota Pekalongan.